Coast Guard China dan ribuan nelayan terobos Laut Natuna. TNAL bantu Bakamla pukul mundur keluar Z. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Syukur alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita jumpa lagi di channel ini guys. Jadi sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Coast Guard China dan ribuan nelayan China terobos Laut Natuna. TNAL bantu Bakamla pukul mundur keluar sea. Itulah dia keberanian TNAL menghalau mereka semua keluar daripada laut di bawah penguasaan Indonesia guys, kerana mereka telah menceroboh secara haram di Natuna, iaitu memang hak milik publik Indonesia guys. Jadi tanpa memuasa lagi, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Forum Rakyat. Jadi kepada kalian semua, boleh bantu untuk support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik tentang Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Jumlahnya misalnya sekian, sekarang misalnya kapal yang digunakan untuk latihan ada sekitar 30 ya. Dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya, wilayah kedaulatan wilayah NKRI. Dengan momen yang sama, yaitu melaksanakan operasi laut, ya, terutama melaksanakan operasi laut gabungan, kemudian operasi amfibi, kemudian operasi pendaratan administrasi, dan juga pertahanan pantai. Ngeri, ribuan kapal Cina masuk Natuna, ganggu tambang RI. Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang menyebut bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan Cina yang masuk perairan Natuna. Dekat Laut Cina Selatan, kapal-kapal tersebut dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal nasional. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Komplek Parlemen Jakarta. Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5 hingga 6 kapal-kapal Vietnam pantauan radar, termasuk kapal-kapal Coast Guard China, kata Irawan. Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana, imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal Cina dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar. Bakamla mengetahui itu semua lewat pandangan mata berkat patroli yang dilakukan di sekitar perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan. Kapal Coast Guard China ini pun masih mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada Rig Nobel yang berbendera Indonesia di kawah atau Kementerian ISDM, kata Irawan. Sejauh ini, Irawan mengatakan Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Patroli juga bisa dilakukan berkat meminjam dari TNI, salah satunya pesawat. Kami juga sama dengan Kogab Wilhan, khususnya wilayah Natuna Utara ini. Kami ke Kogab Wilhan 1 dan TNI AU untuk kita melaksanakan kerjasama pemantauan udara, kata dia. Irawan lalu meminta dukungan DPR, terutama Komisi 1, agar Bakamla bisa lebih baik dalam menjalani tugas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Yang menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal, kapal-kapal itu belum bisa beroperasi penuh meski kondisi perairan sekitar Laut Cina Selatan dan Natuna Utara masih sangat dinamis. Ini harus kita waspadai bersama. Dari RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan, jalan keluar, bantuan dari Komisi 1 untuk kedaulatan kita tidak bisa diinjak-injak oleh mereka itu, tuturnya. Betul. Bukan cuma minyak Natuna, Cina panas ke RI karena Amerika Serikat. Mereka tak senang guys, tengok Indonesia baik dengan Amerika. Protes itu terkait pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan atau LCS.
Namun bukan hanya itu, Cina dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang dilakukan bersama Amerika Serikat bulan Agustus lalu. Cina khawatir latihan itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu. Kata anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan, dikutip dari Reuters. Ia mengatakan, protes ini diutarakan Cina dengan nada sedikit mengancam. Padahal latihan itu merupakan rutin dilakukan RI sejak 2009 dan melibatkan 4.500 tentara dari media negara. Sementara itu, Cina sendiri memang tengah melakukan negosiasi dengan 10 negara ASEAN untuk kode etik di LCS. Area ini memiliki kekayaan sumber daya alam sebesar 3,4 triliun US dollar. Sektor perdagangan setiap tahun. Sikap Beijing yang semakin agresif di LCS telah memicu kekhawatiran di Jakarta, tulis Reuters lagi mengutip sumber. Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Teuku Fejasyah mengatakan bahwa pihaknya belum dapat mengkonfirmasi laporan ini lebih lanjut. Ia menyebut protes melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Saya tidak bisa mengkonfirmasi isi dari berita tersebut, terlebih lagi komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Paparnya melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia. Klan Cina di LCS sendiri kerap bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang dimiliki oleh Indonesia. Tercatat, beberapa kali kapal patroli Cina dilaporkan memasuki ZEE milik RI ini. Belum ada konfirmasi Cina terkait hal ini. AS juga belum memberi respon soal ini. Indonesia dan Vietnam bekerja sama dengan Rusia mengeksploitasi minyak di Laut Tiongkok Selatan. Masalah pengeboran minyak di perairan Laut Tiongkok Selatan yang masih dipersengketakan antara Tiongkok dengan Indonesia telah memicu ketegangan selama beberapa bulan. Pengeboran terkait didanai oleh perusahaan minyak milik negara Rusia. Perusahaan milik negara tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Vietnam untuk mengeksploitasi minyak di perairan yang disengketakan antara Tiongkok dengan Vietnam. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa selama pihak Indonesia melakukan pengeboran dua sumur minyak di Blok Tuna di Laut Natuna Utara, Juni hingga November tahun ini. Pihak berwenang Tiongkok mengklaim bahwa pengeboran berada dalam apa yang mereka gambarkan sebagai 9 garis terputus-putus, yang merupakan wilayah laut mereka, dan mengirim kapal penjaga pantai ke lokasi pengeboran untuk menghadapi kapal penjaga pantai Indonesia selama beberapa bulan. Laporan media Rusia menyebutkan bahwa raksasa energi milik negara Rusia, Zarubezhneft, memiliki setengah dari saham Blok Tuna. Kedua sumur yang sedang dieksplorasi ini semuanya didanai oleh perusahaan tersebut. Sergei Kudryashov, Presiden Zarubezhneft, pernah mengatakan bahwa ia berencana untuk membangun grup baru ladang minyak dan gas di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan beberapa ladang minyak dan gas yang dimiliki oleh perusahaan di Vietnam dan Indonesia. Jarak Blok Tuna milik Indonesia dengan Blok 061 milik Vietnam hanya sekitar 108 km. Zarubezhneft memiliki ladang minyak di Blok 061 dan beberapa blok lain yang dikuasai Vietnam. Beberapa blok ini termasuk Blok 061 terletak di dalam 9 garis terputus-putus yang diklaim sebagai wilayah Tiongkok. Ladang minyak Vietnam ini sebelumnya berafiliasi dengan raksasa energi Rusia lainnya, Rosneft. Tetapi akibat protes dari pihak berwenang Tiongkok, Rosneft akhirnya menjual seluruh bisnis eksplorasi minyak dan gas lepas pantai di Vietnam kepada Zarubezhneft pada tahun ini, mengingat ia adalah pemasok utama minyak Rusia ke pasar Tiongkok. Karena Zarubezhneft tidak memiliki hubungan bisnis dengan Tiongkok, jadi lebih mempersulit Tiongkok untuk menggunakan ancaman demi kepentingan mereka. Rusia dan Vietnam sudah lama bekerja sama di perairan Laut Tiongkok Selatan, dan kini Rusia menggandeng Indonesia. Selain mengembangkan sumber daya minyak dengan gas di Laut Tiongkok Selatan, Rusia juga memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang lain, termasuk menjual senjata dan peralatan militer seperti pesawat tempur Su-35 ke Indonesia. Baru-baru itu yang terbaik. Rusia dan Indonesia bersama-sama memimpin dan menggelar latihan militer maritim bersama pertama antara Rusia dengan ASEAN di Selat Malaka. Jadi itulah dia guys, Coast Guard China dan ribuan nelayan terobos Laut Natuna. TNI AL bantu Bakamla pukul mundur keluar sea. Itulah guys, kedegilan daripada China dan juga ada juga daripada Vietnam
yang telah mencuba masuk ke perairan Natuna dan telah pun dihalau keluar oleh TNEAL. Bagus, jangan takut sebab nanti diorang, mereka akan pijak kepala kita kalau kita takut. Jadi guys, aku, ini pendapat aku. Aku rasa Indonesia ni memang perlukan aircraft carrier. Ya, aircraft carrier memang sangat-sangat mahal guys. Untuk mengendalikan operasi aircraft carrier setiap bulan pun memakan sampai berpuluh-puluh juta. Disebabkan itulah kebanyakan negara tidak mempunyai aircraft carrier. Hanya negara yang betul-betul maju dan kaya saja yang mampu untuk mempunyai aircraft carrier ni guys. Tapi di pendapat aku, jika Indonesia mampu membeli ataupun membangunkan sendiri aircraft carrier, aku rasa itu sangat-sangat baik guys, kerana mereka mempunyai laut yang sungguh luas untuk mereka jaga guys. Cuba bayangkan jika mereka, jika Indonesia mempunyai aircraft carrier dapat membawa berpuluh-puluh jet tempur untuk menjaga kedaulatan negara mereka di laut guys. Jadi aku berharap satu hari nanti insyaAllah Republik Indonesia akan mempunyai aircraft carrier guys untuk lebih memantapkan lagi pertahanan mereka di laut. Itu tidak mustahil guys. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video aku akan datang. Peace from Malaysia and live in Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye.